Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap berjumpa kembali dengan Wahyu Sidadi. Nah, di mana pada kesempatan kali ini, seperti biasa kita sedang melakukan rutinitas penyerbukan. Dan di sini kita lagi melihat-lihat sarangnya. Di sini seperti ini, ternyata masih banyak juga sarangnya. Dan di sini kita akan berbagi. Karena kemarin ada yang mempertanyakan pada saya, Bang, apakah salak pondok itu tanpa dilakukan penyerbukan bisa berbuah? Dan untuk menjawab pertanyaan itu, saya akan langsung membuatkan video dan menunjukkan apakah salak yang tidak diserbuk itu bisa berbuah. Namun sebelum kita berlanjut ke pembahasannya, terlebih dahulu untuk kawanku dan sobatku dimanapun kalian berada, pastinya support terus channel Wahyu Sidadi dengan cara like, comment, subscribe, and share. Dan pastinya jangan ketinggalan untuk bunyikan tombol notifikasi agar tentunya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Wahyu Sidadi. Yuk langsung saja kita menengok yang tidak diserbuk. Nah, seperti inilah salak yang tidak dilakukan penyerbukan. Nah, ini bisa dilihat. Nah, ini buahnya sampai besar ini masih terbungkus ini kulitnya. Nah, ini. Ini karena tidak dilakukan penyerbukan. Nah, ini. Nah, ini ternyata jadi ini yang tidak diserbuk. Di sini bisa dilihat juga. Nah, ini. Nah, ini. Ini juga tidak dilakukan penyerbukan. Nah, ini calon buahnya ini jadi. Nah, itu. Nah, ini ya kawan. Nah, itu. Ini tidak dilakukan penyerbukan ini. Seperti ini. Namun ini ada cara khusus tentunya agar salak yang tidak diserbuk ini berbuah. Nah, di sini saya akan menunjukkan cara-cara khusus agar salak yang tidak diserbuk bisa berbuah. Nah, di sini saya akan menunjukkan karena di sini ini ada salak laki-laki ya. Nah, ini kan sudah tua. Nah, ini bahkan yang ini serbuknya ini sudah mekar tidak ada. Nah, ini sudah tua ya. Nah, ini di sini agar salak yang perempuan itu bisa menjadi buah. Minimal dalam melakukan triknya itu satu apa ini salak laki-laki yaitu sekelilingnya itu 10 minimal 10 atau 15 itu salak perempuan. Setiap 15 salak perempuan satu salak laki-laki. Jadi ini pas bunganya mekar ini bisa melakukan penyerbukan sendiri tanpa kita lakukan penyerbukan seperti biasanya. Ini bunga salak ini bisa melakukan perkawinan sendiri ya. Tentunya kalau sudah mekar seperti ini. Nah, itu. Jadi agar kalian salaknya itu bisa berbuah sendiri tanpa dilakukan penyerbukan, kalian harus menanam ini bunga salak yang laki-laki yaitu minimal kalau 15 salak yang perempuan, satu itu yang laki-laki. Nah, seperti itu caranya. Nah, di sini saya kasih contoh ya. Kalau yang di atas ini, nah ini kan bunganya ini sudah bertaburan kemana-mana. Ini sudah ada serbuknya, sudah tidak ada serbuknya. Dan di sini itu yang di dalam ini masih siap mekar ini. Banyak sekali itu calon serbuknya. Nah, ini seperti ini. Dan saya akan kasih contoh misalkan di dekat sini ada bunga yang merah. Yuk kita langsung mendekat cari bunga yang merah. Nah, di sini kebetulan ada. Nah, seperti ini. Misalkan ini yang belum diserbuk kan ini sudah ada celah. Nah, ini. Ini nanti bisa apa itu? Ditaburi bunga yang laki-laki ini tanpa diserbuk, ini bisa menjadi buah. Nah, seperti itu, kawan. Nah, jadi untuk teman-teman, kesimpulannya apabila kita ingin menanam salak agar tentunya tidak selalu tergantung pada penyerbukan,
yaitu kita dalam penanaman itu harus selang-seli, yaitu seperti tadi yang saya bicarakan, yaitu minimal 10 atau 15 salak yang perempuan dan satu salak laki-laki. Karena salak laki-laki itu bunganya kalau sudah tua itu bisa berterbangan sendiri dan tentunya di situ melakukan perkawinan sendiri tanpa dilakukan penyerbukan. Apa itu bunganya itu terkena bunga yang laki-laki, jadi bisa melakukan penyerbukan sendiri. Nah, seperti itu. Jadi mudah-mudahan apa yang saya bagikan ini jelas ya dan bisa bermanfaat untuk kawanku dan sobatku dimanapun kalian berada. Nah, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan hingga kita bisa berjumpa kembali di video berikutnya. Salam tani, salam santun, salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.